Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang kota Solo, mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang. Sejumlah kendaraan rusak karena tertimpa pohon. Bahkan ada warga yang menderita luka-luka. Inilah salah satu lokasi pohon tumbang yang menimpa mobil di halaman parkir sebuah rumah sakit daerah Kerten, Solo. Hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan stand-stand acara di kawasan Purwosari ambruk. Salah satu titik terparah terjadi di Banjarsari, seberang stasiun Solo Balapan. Sebuah pohon beringin tumbang menimpa sejumlah kendaraan. Bahkan pengemudi terluka cukup parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Angin kencang, terus ada petir nyambar itu langsung bawa ambruk. Menimpa apa, Pak? Menimpa mobil sama motor. Yang mobilnya ada berapa orang, Pak, di dalam? Satu orang, motor ya satu orang. Terus gimana kondisinya tadi? Ya, parah. Motornya lurus, yang depan satu. Terus gimana kondisinya tadi, Pak? Apa? Yang ya, parah, yang mobil. Mobil tadi. Evakuasinya berjalan. Petugas BPBD Solo dibantu relawan gabungan dan Dinas Lingkungan Hidup bergotong royong evakuasi pohon tumbang dengan memotong pohon yang menimpa sejumlah kendaraan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.